kembali lagi bersama gua si Meow. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah mencoba satu special chapter terbaru di dalam game Scary Teacher 3D yang satu ini. Dan sekarang teman-teman, ternyata developernya nonton Meow Auk dan memberikan special chapter Super Sport Mania 2 level terbaru sebelum kalian bisa mainin. Widih, mantep bukan? Ya udah guys, langsung saja kita akan lihat dan seperti apakah pranknya ke Misty di Hold Your Horses. Let's make sure this horse riding lesson leave Misty with a couple of nightmares. Jadi si Misty ini kayaknya lagi mau belajar nunggangin kuda ya teman-teman, dan kita harus mengerjain dia. Yuk, mari kita lihat terlebih dahulu. Widih. Naik kuda poni guys. Yah, yah, jatuh dia. Kenapa? Dear, not like that. You gotta do it this way. Of course, I know that. Oh, jadi si Francis mengajari si Misty ini teman-teman untuk naikin kuda. Karena dia lagi kebingungan guys, bagaimana caranya untuk naikin kuda. I see, baiklah kalau begitu ya. Si Francis juga memegang suatu semacam surat instruksi. Nah, kita harus melihat atau mengambil surat instruksi tersebut ya. Yuk, let's go. Find something to ruin Misty horse riding. Let's go. Pertama-tama teman-temanku sekalian, seperti biasa, kita akan cek terlebih dahulu di bagian apa? Gudang. Dan tenang saja teman-teman, stars kita ada banyak. Oh ya, by the way, gue belum setting gitu loh untuk kontrolnya. Sebentar, gue setting terlebih dahulu ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Yuk, langsung saja kita keluar dari sini. Cek kanan kiri, apakah ada Misty di sini? Sepertinya tidak ya. Kita cek di paling belakang terlebih dahulu. Si Francis di mana lagi? Ada semut, buset semutnya gede banget. Find a way to catch the ants. Coba ya guys, kita ambil terlebih dahulu pakai tangan kosong. Harusnya kita itu tidak boleh mengambil semut merah ini memakai tangan kosong guys. Berbahaya sekali. Kita digigit oleh semut teman-teman. Tidak. Ini oplokan kesalahan yang disengaja. Oke, tunggu sebentar, gua coba lagi. Oke, mari langsung kita coba lagi ya teman-teman. Let's go. Oke, gue udah tahu nih. Jadi di belakang sana ada semut-semut berwarna merah. Kita tidak boleh memegang semut-semut tersebut. Kalau enggak kalian akan digigit ya. Kalau digigit guys, gigitannya itu sakit. Bisa berdarah, mungkin bengkak terlebih dahulu ya. Dan sakit guys ya. Jadi jangan, jangan ganggu semut-semut dengan tangan kosong kalian. Habis itu, gue harus ngapain ya teman-teman? Ada semut? Gula maybe? Atau sarung tangan? Atau apa ya enaknya ya guys? Oke, kita cek terlebih dahulu di dapur karena si Misty lagi di lantai 2. Dan gue juga harus mencari si Francis ya. Dan juga gue harus liatin di tempat ini nih. Oke, semuanya aman. Jadi gue bisa ke atas. Here we go, knock knock. Apa itu? Gula! Nah itu dia, ada gula tapi gue gak bisa ambil gulanya. Aduh sayang banget gulanya gak bisa diambil guys. Oke, si Misty mau kemana? Jangan bilang si Misty mau kesini. Si Misty kesini guys. Jadi gue harus pergi terlebih dahulu. Yang penting gue udah lihat ada gula ya. Sebentar, kita cek terlebih dahulu ruangan ini. Tidak ada apa-apa. Ciluk mbak. Ruangan ini juga tidak ada apa-apa. Ini? Ini juga ya teman-teman, tidak ada apa-apa selain beberapa alat-alat. Oke, kalau begitu gue akan keluar terlebih dahulu. Mungkin ke basement kali ya teman-teman. Ya, nice idea. Mari kita ke basement terlebih dahulu. Kita cari teman-teman apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil. Let's go, let's go. Si Misty masih ada di lantai 1. Nice. Oke, kita cek teman-temanku sekalian. Apakah ada sesuatu di sini? Sepertinya tidak ada. Oh no. Tidak ada guys. Oke, si Misty kemana tuh? Ruangan atas. Bagus. Karena kita mau ke ruangan sini ya. Kita cek ruangan makan terlebih dahulu. Ini dia. Ada sesuatu kah yang bisa kita ambil? Ah, nggak ada ya teman-teman. Ah, tidak. Seperti biasa ya, Miao Ok buntu nih teman-teman. Kalau misalnya tidak ada apa-apa ini. Gawat. Gue harus cari terlebih dahulu. Di mana itu barang-barangnya yang bisa gue ambil? Karena gue sudah mendapatkan gula. Tidak. Oke, sebentar guys. Gue konsentrasi lagi ya. Harusnya di sekitar sini tuh ada sesuatu yang bisa kita ambil maybe. I don't know, tapi guys, ambil apa sambil minum deh. Glug glug glug. Mantul. Oke.
Tuh, tidak ada apa-apa, guys. Oh no. Oke. Okay. Oh, dia kesini. Upsi. Langsung naik ke atas. Mantap. Kita sudah di lantai 2. Menjadi seperti ninja. Alright, lihat kanan, lihat kiri, tidak ada apa-apa. Langsung saja ke ruangan selanjutnya. Nah, ruangan ini apakah ada item? Waduh, guys. Gimana ini? Kita nggak dapat item ini. Gawat, gawat. Uh-oh. We are in trouble, my friend. Tunggu. Sabar. Gua tahu bintang gua banyak, teman-teman. Tapi kenapa kita tidak berusaha terlebih dahulu, ya kan? Sebelum kita memanjat bintang. Tidak apa-apa. By the way, sekali lagi ya. Ini itu kliennya dari developer, ya. Jadi Miaok tidak nge-cheat nih, guys. Si developer yang memberikan Miaok bintangnya ada banyak. Ada berapa tuh? 10 juta atau 1 juta bintang tuh, guys. Oke. Tuh, so far gue udah keliling-keliling. Tidak ada item sama sekali yang bisa gue ambil. Jadi kemungkinan besar habis ini gue akan coba cek memakai bintang-bintang gue yang banyak ini, ya. Mungkin untuk mengambil gulanya gue harus memerlukan alat kali ya. Alat untuk skop atau apapun itu, guys. Oke, si Misty sebentar lagi akan ke ruangan atas. Jadi gue harus tetap berhati-hati. Oke. Di situ ada sepatu ya. Sepatu, guys. Ingat baik-baik, ada sepatu. Sepatunya buat apa? Gue juga belum tahu. Nah, pertama-tama, coba deh kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman. Pakai tanda tanya, kita refill terlebih dahulu. Kita harus kapan? Oh, you can put ants in the bottle. Kita harus mencari botol. Nah, botolnya ada di kitchen. Perasaan gue ada dari kitchen, gak ada deh. Hah? Botolnya ada di kitchen. Berarti Miaok tidak melihat botol tersebut ya. Dasar kamu, Miaok. Ya maaf atuh. Oke, kita dari sini aja. Widih, kalian lihat tuh. Si Misty lagi bergaya. Di depan kaca. Alright. Si Misty, sabar. Jangan dulu keluar, Misty. Aku mau ke dapur terlebih dahulu nih. Mencari botol. Di mana ada botol? Oh, walah, itu dia botol. Ya ampun, kenapa gua nggak lihat ya? Gua cuma fokusnya di bawah gitu loh, padahal botolnya ada di bawah. Oke, kalau begitu gua taruh pakai gula maybe. Hah, bisa kan? Betul. Tuh. Botolnya kita taruh gula. Dan abis itu diapain nih? Ah, kita taruh di sepatunya si Misty, semut-semutnya. Ah, bisa jadi, guys. Oke, seperti ini kah? Semut-semutnya sudah masuk, guys. Mantap sekali. Sekarang tuh kan bener. Kita taruhnya di sepatunya dia. Kasihan sekali si Misty. Ya ampun. Oke. Gua akan coba ke sini. Dan kita akan langsung masuk ke dalam sini. Cepetan masuk. Nice. Ah, kasihan banget sepatunya si Misty nanti penuh dengan semut. Tapi tunggu dulu. Kalian inget gak, guys? Si Misty pakai sepatu warna apa? Itu dia. Aduh, Miaok pelupa. Ungu kali ya. Warna favorit si Misty, guys. Ungu. Semoga aja bener. Kalau salah, Miaok dodol banget, sumpah. Udah di depan mata juga. Tapi gara-gara lupa ya. Lupa warna. Ah, mana gua tahu ini game. Suruh nebak begitu. Tuh dulu. Kayaknya perasaan gua gak enak nih, teman-teman. Bukan warna ungu nih sepatunya nih. Waduh. Oke, gak apa-apa. Kita tunggu aja si Misty akan ke atas. Dan habis itu kita lihat ya. Apakah benar Miaok taruh semut-semutnya di sepatu ungu atau tidak. Deg-degan nih. Ayo dong, please dong. Bisa dong. Semoga aja bisa dong. Oke, sebentar lagi, guys. Dia masuk ke dalam kamar. Nah, dia akan mengambil sepatunya dia. Itu dia. Ungu, benar? Benar dong. What? Oh. What? Iya. Iya. Wow. Kudanya lari. Nice sekali. Jadi lebih cepat. Ya ampun, si Francis. Si Francis ditabrak terus langsung mental. Ya ampun, Francis. Oke, guys. Gue pengen coba sekali lagi untuk menemukan ending yang lainnya lagi. Sebentar, ada iklan. Oke, teman-teman. Sekalian kita lihat ya. Warna sepatu si Misty itu sebenarnya apa? Ayo, Miaok. Warnanya kok beda?
Warnanya abu-abu, guys. Oh, berarti kita harus lihat petunjuknya aja kali ya. Ya nggak sih? Warnanya abu-abu loh. Oke. Baiklah kalau begitu, teman-temanku sekalian. Ya, udah ada gemboknya. Nggak apa-apa. Tunggu dulu, guys. Kita kesini. Ke dapur terlebih dahulu ya. Fokus aja ke dapur. Hihihi, si Misty ada di atas. Gampang kok ini, guys. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah tahu ya harus ngapain, ini gampang banget. Jadi kalian tinggal ambil botolnya, terus kalian tinggal ke sini, teman-teman. Mengambil ini. Mantap. Ambil. Terus kita keluar dari sini saja. Ha! Nice sekali. Mantap kan? Tuh, kayak ninja Meowauk. Kita taruh. Yes. Ayo, semut-semut, masuk. Guys, gua mau berteori ya. Tadi kan yang kita lihat itu sepatunya warna abu-abu. Sedangkan tadi kita taruh ke Misty itu sepatunya warna ungu. Apakah itu sebuah kebetulan, teman-teman? Meowauk taruhnya bener? Atau memang si Misty itu akan memakai sepatu ungu lagi? Menarik, menarik. Mari kita berteori. Tapi sebelum itu, Mimi dulu energy drink. Mantap. Oke, si Misty lagi ada di bawah. Aduh, kok dia ngejar gua? Kelihatan apa ya? Dari atas ya? Dari atas lagi dari bawah maksudnya. Harusnya mah jauh banget. Dia masih ngejar gua, guys. Hebat sekali dia. Dia mau pakai jurus apa itu? Sampai-sampai bisa mengejar Meowauk sampai di sini, guys. Oh no. Meowauk harus pergi. Ayo lari. Oh nice. Dia kehilangan jejak kita. Ah, jadi makin lama kan. Dia mau gimana? Oke, okay, let's go. Dia pergi mengarah ke tempat yang sama dengan aku. Bagaimana ini, teman-teman? Nengok-nengok dulu. Oke, okay, tengok-tengok dulu. Sip. Oke. Jangan dulu karena ini kebuka, bukan? Tunggu aja. Sabar, Meowauk. Tunggu dia turun. Tunggu kepalanya dia hilang. Kalian lihat di sebelah kiri dia lagi turun tangga. 3, 2, 1. Oke, okay. Aman-aman saja dan kita akan taruh di warna ungu lagi ya. Teori Meowauk, apakah salah atau memang dia akan memakai sepatu warna ungu ya? Oke. Aduh, dia kesini lagi. Ya udahlah. Gua standby di toilet aja, guys. Sembunyi di toilet. Menjadi satu di toilet. Apakah kita tidak akan ketahuan? Pastinya, my friend. Let's go. Misty, ayo cepetan. Lari. Oke, sebentar lagi, guys. Sebentar lagi. Nah, benar atau enggak nih? Gawat. Tuh, salah. Loh. Loh, kok endingnya sama aja? Oh, bener, Ding. Bener. Wow. What? Sombong dia, teman-teman. Dia bisa terbang pakai kuda. Gua kirain endingnya sama aja. Ternyata enggak loh. Ternyata berbeda ya, teman-teman. Salah gua. Dan dia bisa menunggangi kuda sampai terbang, guys. Wadaw. Oke, siap. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Scary Teacher 3D sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat, endingnya cukup lucu juga. Dan masih ada satu level lagi yang bisa kita coba di dalam game Scary Teacher 3D yang satu ini, yaitu Hitting the Mark. Seperti apakah gameplaynya? Ditunggu saja teman-teman di next video. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.